Oke, teman-teman. Pertama kita lemaskan dulu ya. Kita renggangkan dulu pengaitnya. Ini mungkin agak sedikit susah ya untuk lepas ininya. Ini harus lemas dulu. Oke, teman-teman, sudah terlepas. Setelah itu ini masih ini antara plastik sama karetnya ini kita lepas dulu ya. Ini kita potong saja ya, karena ini sudah kaku dan susah untuk lepasnya. Sebenarnya untuk prosedur prosedurnya itu sebenarnya gantinya itu lewat atas, cuman ini kita menghemat waktu ya, jadi biar lebih cepat kita ganti di bawah saja, teman-teman. Oke, jadi ini karetnya juga ini. Juga nempel ya teman-teman, keras. Oke, sudah terlepas ya untuk ini ya hasilnya teman-teman ya. Oke, ini kita sudah siapkan seal yang baru ya teman-teman. Jadi di pasaran itu sebenarnya ada dua jenis seal. Ada yang bentuk pengunciannya itu seperti ini, ada juga yang semacam diputar, ada skrupnya gitu. Cuman kita kebetulan punyanya yang ini, jadi kita pasang yang jenis ini saja. Jadi pertama ini kita lepas dulu karet sama ininya, plastiknya. Nah, seperti ini. Setelah terlepas, kita pasang ke asnya ya, teman-teman. Mungkin ini sebelumnya saya kasih WD dulu ya supaya karatnya hilang. Soalnya terkadang kalau ini nggak dibersihkan dulu, biasanya nanti suaranya bisa kasar, teman-teman. Soalnya nanti bisa kasar. Jadi ini kita bersihkan dulu karatnya menggunakan WD ya. Oke, sudah. Jadi kita pasang karetnya. Setelah karet terpasang, ini kita lenturkan dulu plastiknya.
Jadi ini nggak masalah ya kita tekuk-tekuk, yang penting jangan terlalu ini. Ini ya teman-teman terpasang. Nah, mungkin ini yang paling sulit ya teman-teman. Jadi masang ininya karet sama plastiknya ini. Jadi pertama kita pasang dulu satu sisi. Mungkin agak susah ya yang tangannya gede mungkin agak susah. Satu sisi, nah itu sisi yang satunya lagi. Oke, sudah terpasang ya karet sama ininya plastik. Setelah itu tinggal kita pasang ke ini ya teman-teman, pinggiran tabungnya atau bodinya kita tinggal tarik saja. Ini nariknya harus pas bareng ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan ya, ini belum masuk. Ini kita kencangkan semua ya untuk penguncinya. Nah, seperti ini teman-teman. Sampai bunyi klik. Ini harus dipastikan, harus jadi harus dipastikan penguncinya ini tertutup semuanya ya teman-teman. Jadi terkunci semua. Ini harus dipastikan. Jadi penguncinya ini tertutup semua. Misalnya kalau nanti ada salah satu yang lepas, biasanya bocor lagi teman-teman. Oke, sudah selesai ya.